Hey guys, kita main Sakura School Simulator lagi ya. Katanya di Sakura School versi Cina ini ada aksesoris baru loh, yaitu topeng barongsai. Wah, beneran gak ya kira-kira? Makanya tonton videonya sampai habis ya. Wah, aku udah cantik nih. Kali ini aku mau nonton barongsai. Katanya sih ada di taman. Aduh, aku penasaran banget. Dan kali ini aku mau ngajak Yuto Mio. Ah, mending aku jemput Mio Yuto sekarang aja deh. Pakai mobil aku tentunya. Abis aku Roni diajakin, dia sibuk katanya. Gak tahu deh sibuk apaan. Ah, pasti Yuto Mio kelaperan deh nungguin aku. Aduh, aku harus segera jemput mereka nih. Nanti takutnya mereka nungguin terus jadi gosong lagi. Aduh, buruan. Nah, belok mana ya? Tuh kan aku lupa, udah kelamaan gak nyetir. Aduh, hampir nabrak lagi. Ayo dong pelan-pelan, Sakurani. Aduh, Kak Sakurani mana sih, Kak? Aduh, lama banget. Aku tuh udah pusing, udah lapar, kepanasan. Iya, aduh, di mana ya Kak Sakurani ya? Tapi kenapa kita nungguin di luar ya? Harusnya di dalam aja biar gak kepanasan. Iya sih, tapi kan takutnya nanti lama. Kita kan mau langsung loncat hap ke mobilnya gitu. Ah, tetap aja nunggu-nunggu juga. Yaudah deh, kita masuk aja yuk. Gak usah Kak, bentar lagi juga sampai kok pasti. Ayo percaya sama aku. Ah, yaudah deh. Tuh kan bener mereka nunggu depan rumah. Adek-adek Mio, Yuto, ayo masuk. Sorry aku lama, tadi dandan dulu soalnya. Ah, Kak Sakurani, pantesan aja lama. Cewek kan kalau dandan lama banget. Iya sih, aku juga gitu. Ayo udahlah Kak, ayo kita langsung masuk aja. Aku lapar tahu. Kak, kita sebenarnya mau kemana sih? Ke park kan kok lewat sini? Iya, jadi tuh ada pertunjukan barongsai. Tapi adanya malam, jadi kita muter-muter dulu sambil makan-makan. Kalian lapar kan? Oh gitu, ya udah kita mau makan di mana Kak? Asik makan. Makan apa ya yang enak deket-deket sini sih? Adanya sushi atau takoyaki. Tapi kalau takoyaki mah cuma gak kenyang. Cuma gak kenyang? Iyalah emang gak kenyang. Maksudnya gak kenyang? Iya, apa ya kira-kira? Apa sushi aja Kak? Oh sushi boleh, ayo Kak Sakurani kita ke sushi yuk. Oke boleh, let's go. Halo, selamat siang. Wah, kalian beruntung banget. Hari ini hari pertama, makan sepuasnya bayar hanya 100.000. Wah, keren banget untuk bertiga. Enggak, 100.000 satu orang. Jadi gimana, kalian mau enggak? Wah, boleh deh. Gimana Yuto Mio, kalian mau enggak? Wah, banyak banget dong yang bisa kita makan. Wah, kalau aku sih bakal banyak banget makannya. Kalau Mio, kamu bisa enggak ngabisinnya? Ah, pasti dong, aku kan lapar banget. Udah Kak, pesan aja yang itu. 300.000 mah cincay lah. Asik, yaudah yuk. Oke, ya udah Mas, kita pesan yang itu aja ya. Wah, enak banget nih pala ikan. Iya, enak banget nih susinya. Makan sepuasnya lagi. Aduh, perut aku kuat gak ya nampungnya? Bisa aja kamu Yuto, Mio, udah makan aja abisin. Yang penting kalian kenyang, jadi pas nonton bareng say, semangat deh. Oh iya, ini kita makan sepuasnya bisa sampai malam dong. Iya, kita nunggunya di sini aja, gak usah kemana-mana lagi. Wah iya, saya lupa ngasih tahu peraturannya makan hanya boleh 1 jam saja. Ya udah deh, hari pertama ini ya kan, nanti saya revisi lagi aturannya. Selamat makan deh sampai malam. Aduh, si bapak ini nggak apa-apa lah Pak, nggak rugi kok kalau kita yang makan malah berkah. Ah, bisa aja kamu Mio, kamu kan makanannya suka nggak habis. Ya udah nggak apa-apa deh, aku yang habisin. Enak aja, enggak lah kali ini makannya sepuasnya, aku bakal makan yang banyak banget. Hei, udah jangan ribut, kalian makan yang bener, ntar keselak loh. Nyam, enak. Enak, makasih loh Kak Sakurani, sering-seringnya traktir kita. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Aduh, Dek. Kalian ini benar juga ya sampai malam ternyata. Maaf ya, Pak. Lagian kan katanya sepuasnya. Jadi ya kita puas-puasin deh. Iya, tapi aku kenyang banget. Jadinya gak mau keluar, maunya tidur aja deh. Aduh, iya nih perut aku udah kayak mau meledak. Kenyang banget, Kak Sakurani. Tar dulu. Kita kan mau nonton acara barongsai. Udah abis bayar, kita langsung berangkat ya. Oh iya, nonton barongsai. Asik. Yaudah aku semangat lagi deh. Aduh Yuto, kamu aja deh yang nyetir. Aku kenyang banget nih. Aduh kakak, apalagi aku lebih kenyang lagi. Nanti kalau aku ngantuk gimana? Bahaya tahu. Aduh yaudah deh jangan. Mending aku aja yang nyetir. Bentar lagi kok deket tuh park, tinggal ke kiri. Iya benar. Ayo kak kita kesana. Ayo kak buruan, ntar keburu barongsainya bubar. Aduh iya ayo masuk mobil.
Lah, udah tidur aja sih Yoto, dasar. Emang tuh kakak bener-bener udah gak apa-apa kak. Ntar kita tinggalin aja di mobil. Jangan kayak gitu, yaudah yuk kita berangkat. Kak, bangun kak, bentar lagi udah sampai. Aku kan lagi nyetir, masa bangun deh, tadi juga bangun lah. Ih, maksudnya Kak Yuto. Oh, Yuto, ayo bangun, bentar lagi sampai loh. Mana barongsainya, mana? Aduh, ada di bawah. Di bawah tuh kan mobil aku jadi berhenti. Ayo kamunya bangun, bentar lagi sampai tuh. Kita tinggal belok kanan. Wah, itu dia ya barongsainya. Ayo yuk kita nonton yuk. Wah, keren banget ya barongsainya. Iya, rame banget lagi yang nonton. Ih, keren, ada rame itu barongsainya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 loh, Kak. Iya, banyak banget barongsainya. Wah. Ih, seru banget deh. Aku juga pengen jadi barongsai. Beneran, Mio. Kamu pengen jadi barongsai, susah loh latihannya. Harus belajar kungfu gitu. Iya, kamu aja lari pagi males, apalagi latihan barongsai. Iya juga sih. Aduh, emangnya susah ya jadi barongsai. Ya udah, nggak jadi deh. Aku jadi penonton aja. Tapi Kak Sakurani, aku pengen deh dapat tanda tangan barongsainya. Ayo, berarti abis selesai barongsainya joget, kita langsung mintain tanda tangannya ya. Iya, boleh. Yaudah, sekarang kita nonton dulu yang fokus. Ntar kita kasih angpau sekalian, kita minta tanda tangannya. Oke, ayo. Oke. Kalian kok malah ikut joget? Wah, kalian ternyata jago juga ya. Iya, ternyata kita bisa. Asik nih, besok-besok kita daftar aja jadi barongsai Kak Sakurani. Iya ya, ternyata seru juga. Kamu mau ikutan gak Yuto? Aku pengen cobain sih, tapi kayaknya aku lebih jago daripada kalian. Ngomongnya doang. Udah selesai tuh barongsainya, yuk kita minta tanda tangan. Ayo. Wah, ini Kak barongsainya ada yang udah turun panggung. Kak, boleh gak sih kita minta tanda tangannya? Keren banget penampilannya. Halo, boleh dong. Mana sini, aku tanda tangan. Bentar deh, tapi kok aku kayak kenal suaranya ya? Kamu teman sekolah aku? Bisa dibilang gitu sih. Ayo siapa, ayo tebak. Tapi suaranya kok mirip ke Kak Sakurani ya? Iya benar, aku Kak Sakurani. Aduh, pantesan tadi kamu bilang sibuk, ternyata kamu manggung jadi barongsai. Iya, aku sudah berlatih sejak lama, ini adalah cita-cita terpendamku. Oh, jadi Kak Sakurani cita-citanya jadi barongsai. Wah, kalau gitu aku juga mau dong Kak Sakurani, nanti ajarin aku ya. Iya, tenang, aku ajarin nanti. Asik, nanti ajarin aku Kak Yuto sama Kak Sakurani ya kak. Tapi itu emang gak panas kak? Panas sih, tapi seru kok joget-joget pakai kostum barongsai. Wah, asik banget. Ya udah yuk, Kak Sakurani mau pulang bareng kita enggak? Ayo dong, mau dong. Aku udah capek banget nih. Ayo, mobil kalian di mana? Itu tuh di sana. Ayo kita pulang. Aduh, aku lapar banget nih abis jadi barongsai seharian. Kalian enggak mau makan? Enggak kak, tadi kita makan all you can eat sushi sampai perutnya mau meledak. Iya, makan siang tapi malamnya masih kenyang. Makan siang sampai malam sih. Iya, tadi tuh ada all you can eat, makan sepuasnya gitu di sushi 300.000 tiga orang. Jadi kita makan banyak deh. Wah, kapan-kapan ajak aku ya, apalagi abis makan barongsai. Kak Sakurani kok makan barongsai? Aneh deh. Maksud aku, abis jadi barongsai. Aduh, aku saking lapernya nih, jadi belibet ngomongnya. Iya, udah kamu terusin makan deh, daripada ngomong mulu. Wah, keren banget ya ada aksesoris barongsai. Sampai jumpa di video lainnya ya. Bye-bye.